Kemarin sudah kita coba bahas terkait neraca energi di input ya, di input. Jangan coba dulu menghitung. Jangan. Awali dulu dengan konsep atau pemahaman. Pemahaman dulu. Baru mulai itu. Nah, itu yang dia tahu gawean rumahnya. Apa yang harus dihitung? Pikirkan dulu itu. Apa yang harus dihitung? Jangan langsung nyoret-nyoret, hitung. Ujungnya tidak diperlukan. Ujungnya tak nerus ke nyo cak mano, bingung lagi. Jadi di konsep dulu, apa-apa saja perhitungan yang dibutuhkan. Kalau dalam membuat neraca nih, neraca massa maupun neraca energi. Misal pertama kita buat apa? Sketnya dulu. Misalnya sistem kita seperti ini. Nah, ini furnace. Ini boiler. Furnace, boiler. Dia tidak saling kontak antara furnace dan boiler, tidak saling kontak. Ibarat apa? Kompor gas kamu memanaskan panci, ya. Memanaskan panci. Nah, itu nah. Jadi di furnace ini, tempat berlangsungnya proses pembakaran, ya. Hasil panas pembakaran itu dimanfaatkan untuk memanaskan air, dan menguapkan, air. H2O masuk dalam fase liquid. Kemudian yang keluar H2O dalam fase vapor atau gas. H2O. Jadi karena kita bisa melihat skemanya seperti ini, H2O masuk masanya, itu pasti sama dengan masa H2O keluar. Tidak terlalu banyak yang akan dihitung di bagian atau di sistem boiler. Tidak akan terlalu banyak yang dihitung. Jadi nanti saja dihitungnya. Banyak orang nanya aku. Kemudian di sistem atau bagian furnace ini yang perlu kita lebih perdalam, ya, karena banyak aliran yang terlibat. Yang pertama aliran bahan bakar, berupa batu bara. Kemudian pembakaran itu membutuhkan oksigen. Oksigen tersebut berasal dari udara. Dua aliran inilah yang dibutuhkan agar terjadinya proses pembakaran. Kita seluruh mesti seluruhnya pejabat. Kemudian dihasilkan produk samping atau produk ya berupa refuse. Dan juga dihasilkan gas buang atau flue gas ya.
tapi sebagusnya juga yang enaknya dia aja, kontekan aja. Ada empat aliran. Aliran tiga, aliran empat. Kalau di dalam raja masa, ya pastilah M1 plus M2. Ya, harus dia ngerti juga. M3, M4. Begitu pula energi. Plus M2. M3. M4. Pastilah seperti itu. Ya. Kalau ini sesuai konsep Lapoisier, Lapoisier. Kemudian ini sesuai konsep dari asas Black. Asas Black. Yang pertama untuk memperoleh input dulu. Input, nah selesai ini, nah selesai. Input terdiri dari G1 dan G2. G1 dan G2. G1 itu yang terlibat siapa? Ya. G1 yang terlibat siapa? Aliran apa yang terlibat di G1? Aliran siapa? Hah? Jelaskan suara saya ya. Kurang jelas sih, Pak. Kurang. Jelas, Pak. Ah, ini ada kurang. G1, alirannya aliran siapa? Aliran? Bahan bakar. Bahan bakar berupa? Kalau terus sudah, batu bara. G1 itu kepunyaan dari batu bara. Panas di batu bara itu terdiri dari yang pertama panas sensibel, sensibel dari batu bara, sensibel batu bara. Setiap benda apabila memiliki temperatur, nah syaratnya memiliki temperatur pastilah punya sensibel. Misal kopi saya ini kan, kopi saya. Lah dingin kopi saya nih, tapi tetap punya kalor sensibel. Walaupun dingin, pasti tetap punya kalor sensibel. Ya. Dia akan tidak punya kalor sensibel, dia tidak akan punya kalor sensibel ketika temperatur dari benda tersebut itu sama dengan temperatur reference. Ya. Temperatur benda tersebut sama dengan temperatur reference. Itu tidak akan punya nol jadinya. Nol. Ya. Misal temperatur reference kita 18. Ya. 18. Temperatur benda kita 18 juga. 18 kurang 18, nol jadinya kan? Nol. Jadi sensibelnya nol. Kemudian panas di batu bara itu selain sensibel dari nilai kalornya. Nilai kalornya. HHV, Higher Heating Value dari batu bara. Ya. Mengapa ini menjadi bagian dari Q1?
mengapa ini menjadi bagian dari Q1? Q1 ini bagiannya input kan? Di input. Nilai HHV, nilai HHV, nilai kalor artinya kan? Nilai kalor itu akan bisa terlepas. HHV itu akan bisa terlepas kalau terbakar. Kalau terbakar. Ya. Kalau tidak terbakar. Oh iya. Ya kate uno. Nilai kalor itu bisa keluar. Itu bisa dihasilkan kalau benda tersebut terbakar. Ya, kalau benda tersebut terbakar. Kalau tidak terbakar, tidak bisa. Tak kate nilainya. Yang berani bawa motor sampai masuk dalam lab ni. Nah, nilai kalor itu kan sama dengan nilai perbaikan AC di TUK. Oh, ini lampirannya bagi surat Pak Jacksonnya mengumumkan bahwa AC ini rusak. Terlampir ini ya sudah diperiksa oleh PT. Ya. Pak Jackson yang bisa bikin suratnya ke PD2 suruh bikin. Padahal ya aku. Ya. Tidak, main telepon baik sekarang nih. Tidak, tadi Wong Upiti lah ngomong. Iya. Buat ke surat kajur ke PD2. Iya, iya. Bosan surat itu rusak, surat itu rusak. Pasti itu rusak. Ganti. Iya, ini lampirannya. Iya. Pasti lah. Tapi, oi. Ini lah. Contohnya mana kalau kompetensi-kompetensi. Sudah? Sektor ini, jago gawang nih, kan. Jago lilin sektor. Pengorbanan tanpa tanda jasa. Oh, itu. Tidak. Memanglah diusul ke itu. Pertama dengan tampilan. Iya. Tidak. Sekarang hilang ya? Hilang. Gantinya ya? Gantinya itu positif. Aku diajak latihan, tapi dia belajar. Jadi, dia ninggalkan. Nilai kalor, ya, itu kalau terbakar. HHV, ya sama saja dengan delta HC. Ya, pernah saya katakan, HHV itu sama dengan nilai delta HC. Ya. Kalau di bagian input, kalau di bagian input HHV atau delta HC itu harganya positif, jadi positif, ya. Kalau di bagian output nilainya menjadi negatif. Nah, gitu. Tapi sebaiknya yang nilainya negatif tadi, delta HC yang nilainya negatif tadi, ya dipositifkan, berada pada bagian input. Karena nilai positif negatif terhadap terhadap bahan bakar, itu bukan menunjukkan harga. Ya, bukan menunjukkan besarnya, bukan. Ya, tetapi hanya menunjukkan arah. Ya. Nah, sering saya ulang tuh ya. Nilai positif negatif untuk nilai kalor atau delta HC itu bukan menunjukkan harga atau besarannya. Tetapi hanya menunjukkan arahnya saja. Arahnya saja. Nah, beda kalau dengan temperatur ya, misal temperatur -18 misalnya. Ya inilah besarnya. Besarnya -18. Ya. Bukan arahnya keluar dah -18. Nah. Ini untuk bagian Q1. Q1 ada dua. Sensible batu bara dan heating value
batu bara Q1 ya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk Q2. Q2 itu aliran siapa? Ayo. Respon. Biar ada udara, Pak. Aliran udara. Udara. Punyanya udara. Udara itu kalau apa secara perhitungannya ada basis kering, ada basis basah, ya. Udara. Udara terdiri atas 79% N2, 21% O2. Ini kan sudah 100. 100 kan? 100% ya. Artinya kalau ingin dimasukkan H2O di dalam komposisi itu akan mengubah komposisi tersebut, ya. Masuk enggak ke nalar kamu? Ya. Itu kan sudah 100% tuh, 79 20 1. Sudah 100% ya. Tapi di udara ini ada kandungan H2O, ya. Apabila H2O dimasukkan di dalam komposisi, ya otomatis hitungan kita berubah lagi, tidak pacak lagi dipakai hitungan rai basis. Hitungan rai basis tidak pacak lagi dipakai. Karena lah berubah komposisi, tidak 7921 lagi. Ada penambahan H2O di sana. Nomor pack kita berapa? Jadi ini dry ya. Dry. Dry. Maka agar tidak mengubah komposisi harus ada tambah. Tambah dry, tambah. Ya, dry tambah. Tambah H2O. Dry ditambah H2O. Ya, artinya H2O tidak masuk ke dalam rasio komposisi, tidak masuk ke dalam ini, ya. Jadi di dalam udara ada 3 komponen, N2, O2 dan H2O. Nah, untuk mencari kalornya, kalor dari udara tadi sudah dijelaskan, setiap benda apabila memiliki temperatur maka ada nilai kalor, kalor apa? Sensibel itu untuk ketiga komponen, ya, tiga-tiganya sensibel, baik itu N2, O2 maupun H2O. Tiga-tiganya harus ada kalor sensibel, ya. Nah, H2O H2O di sini di dalam udara itu dalam fase gas atau uap, ya. Maka untuk mempertahankan, ya, H2O tersebut di kondisi uap, maka ngapu? Maka untuk mempertahankan H2O tetap masih berfase uap di udara, maka coba menjawab. Jalankan logikanya. Maka. Ayo. Maka harus ada kandungan kalor laten.
harus memiliki nilai kalor laten H2O. H2O mengandung kalor laten. Jadi kalau sensibel ini untuk 8 minggu. Kalau sensibel ini untuk keseluruhan N2O2 maupun H2O ya. Sedangkan H2O ini H2O itu di keadaan ruang ya, temperatur 30 misalnya keadaan ruang itu fasenya liquid. Liquid. Nah, agar H2O itu bisa menjadi vapor, agar H2O itu bisa menjadi vapor, maka harus ada nilai laten, Pak. Laten. Sensible plus laten ya, sensible plus laten. Sensibelnya untuk menaikkan temperatur, latennya untuk mengubah fase, ya. Tapi sensibel sudah dihitung di sini, ya. Sudah dihitung di sini. Artinya, artinya lagi. Ada definisi terus. Bisa diurut. Ya, Q1 terdiri dari 2. 1. 2. Ya. Kemudian 3. 4. Yang sensibel H2O ini bergabung di 4. Sensibel H2O bergabung di 4. Ya. Nah, inilah 1, 2, 3, 4. Nah, ini gabungan ya, sensibel plus laten. Sensibel plus laten untuk nomor 4. Sensibel H2O ditambah latennya. Itu sudah dibahas ya. Saya ngulas untuk munculkan pemahaman, pemahaman logika kamu ya, agar mampu ya kalau ada soal yang lain bisa menjawabnya karena logikanya jalan. Oke. Okay. Sayang saya ini nak ngapus tulisan ini. Cantik tulisan. Eh, kita bayar video ya. Keputusannya saya demam keluar SK itu kan. Jadi, bakal dia tidak merah. Masukkan aja. Masuk ke lagu lo, eh. Iya, masuk ke lagu. Ini apa itu tuh? Nah, untuk output, output, input selesai, ya. Input selesai. Nah, ya cik, cik, kalian mestinya coba output, ya aliran, reviews. Iya, karena banyak yang main apa cik? Ya LBB. Dan aliran. Ruges. LBB, ayo. Reviews itu terdiri atas ada di data komposisi ya karbon dan abu as. Karbon dan as. Sama apa caranya ya ini K3 ini K4 K4 K3
terdiri atas, sama ya seperti yang lain, kalau benda itu memiliki temperatur ada nilai sensibel, sensibel dari reviews. Kemudian ada yuk yang Korea, lihat programmer tadi apa sudah disebut komposisinya, terdiri atas karbon dan abu. Karena mengandung karbon, dan karbon ini merupakan jenis bahan bakar, maka ada nilai heating value. Ada nilai heating value. Ya. Karena mengandung sejumlah karbon. Nah, selesai. Dua itulah, dua komponen itulah untuk memperoleh Q3. Untuk memperoleh Q3. Kemudian Q4. Q4 itu flue gas. Ya. Flue gas ini terdiri atas apa? Flue gas. Terdiri atas dry basis, ya, secara dry dan secara wet basis ada H2O, Kalau secara dry basis ini didasarkan pada analisis Orsat. Atau dapat diperoleh dari data. Dry basis. Apa saja komponennya? Satu, dua, tiga, empat. Ya. Empat komponen. Dan itu harus dihitung sensibelnya. Itu sensibelnya masing-masing. Dari empat komponen tersebut. Ya. Kemudian, kalau dry basis ini didasarkan pada analisis Orsat, sedangkan H2O, itu didasarkan kepada pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang ketiga. Yang pertama, H2O moisture di batu bara. Kemudian H2O combine di batu bara. Kemudian available hidrogen di batu bara. Kemudian H2O di udara. Nah, totalnya H2O di flue gas. Totalnya H2O di flue gas. Jadi sumber H2O itu dari ada batu bara, ya, ada dari udara sumber H2O. Karena apabila masuknya H2O, keluarnya H2O, ya, tidak bereaksi. Masuk H2O, keluar H2O. Ya. Dan juga yang kedua, apabila terbakar hidrogen, yang keluar H2O. Itu ya. Makanya ada hidrogen di batu bara. Hidrogen di batu bara menjadi sumber H2O. Ya. Paham enggak? Logika menjalan enggak? Yo. Ke mana? Dekan. Mana dekan?
Imak dekan. Imak Pak. Paham dekan? Insya Allah Pak. Kamu jangan apa ya bersantai ataupun bermain-main lagi. Cukuplah zaman UTS kemarin ya. Ini nama berat ya. Penambah nama berat. UTS kamu dapat 50. Apalagi UAS dengan materi yang tambah berat. Materinya tambah berat. Jadi bisa kamu bayangkan kalau kamu ya tidak coba mulai berubah ya sih. Nah, cak mano? Ngerti tidak kamu? Flu gas itu ada dry basis dan juga plus H2O ya, plus H2O. Dry basis ada 4 komponen dan H2O itu bersumber dari 4 ini ya, 4 ini. Maka itulah total dari H2O di flue gas. Kalau main kan lumayan di 24 ya, PT masih 4 jam. Nah, karena flue gas itu terdiri atas dua, dry basis dan H2O, maka ada sensibelnya, ada sensibel, ya, dan ada laten, laten H2O. Karena ada kandungan H2O di sana. Jadi, hitung. Q3 ada 1, 2, 1, 2 perhitungan ya. Ada 2 perhitungan untuk Q3. Untuk flue gas, ada 1, 2, ada 2 perhitungan di flue gas. Jadi totalnya 4 ya, 4. No. Gitu. Think value reduce. Value. Oh ya, sikok lagi. Sikok lagi ya. Ini kan ada 4 komponen ya. 4 komponen. Untuk dry basis, flue gas, 4 komponen. Dari keempat komponen ini, mana yang masih terkategori bahan bakar? Ada enggak dari 4 komponen ini? Nah, coba jawab. Ada enggak? CO, Pak. Nah, CO ya. CO masih tergolong bahan bakar. Karena masih ada yang tergolong bahan bakar, karenanya di dalam flue gas itu ada satu lagi heating value dari CO ya, dari CO. Walaupun dia itu tidak terbakar, walaupun tidak terbakar. Jadi di Q3 ada 1, 2, di flue gas ada 3. Jadi totalnya 5 yang harus dihitung. 5 yang harus dihitung. Nah, kalau di Hogan ini, lambda H2O dan sensibelnya, lambda H2O dan sensibelnya itu dijadikan satu. Gitu kan? Jadikan satu. Ya? Ada pertanyaan enggak? Saat kapan, Pak, misalnya kan? Dibutuhkan kalor laten.
Laten. Sak kapan, Pak? Nyapo cuma H2O, Pak. Nyapo cuma H2O yang kita hitung kalor latennya, Pak. Kenapa? Kenapa komponen yang lain tidak, Pak? Ada yang bisa jawab? Saya yang nanya, saya yang jawab. Tidak bagus. Saya yang bisa jawab. Ya. Kurang ajar. Mengapa hanya H2O, Pak? Yang dihitung kalor latennya. Kenapa komponen yang lain tidak? Ya. Kayu. Ya tidak ada ini. Alif, masih ini, Mak. Alif. Alif. Di Banyuasin, ya? Di kursi Banyuasin. Kalau ini nomor yang sudah di... Tidak, di Swiss saja, Pak, ya? Di Swiss, dari Swiss. Halo, Pak. Cak foto si Irami Bowo, dia di Swiss, ya? Masih... Ada yang tampan, ya? Sinyalnya putus-putus, Pak. Nyalang ke sinyal pulau. Pakai internet soalnya, Pak. Pakai paket, Pak. Bukan pakai wifi, Pak. Dipa, nak nanya Dipa. Atau bisa jawab pertanyaan saya? Nggak jawab pertanyaan Bapak. Apa? Coba. Ya berani-berani. Nah, kalau, tapi salah apa Pak ya? Nggak apa-apa, paling kena kato. Kalau laten dibutuhkan itu saat jadinya perubahan fase, misal dari cair ke gas, ke fase gas. Nah, sedangkan yang lain ngapo tidak kati kalor laten? Sudah juga minggu kemarin. Oh ya, udah mata. Ngapo cuma H2O? Udah cuma CPH. Balkis, nak nyawa Balkis. Ya, masih tinggi tu lah. Kamu daripada apa? Habis paket, ya. Sekedar join main. Tidak apa lah keluar baiklah. Daripada saya nanyo, tidak kamu respon. Saya tidak saya permasalahkan. Tidak saya permasalahkan. Nah, Saputri dan Dipa wae yang ikuti kuliah saya ladeni. Ya Saputri, mana? Ya. Dia masuk foto dia. Nah itu catatan lama selesai. Karena yang tanya itu enggak berubah pastinya Pak, cuma dinaikin aja temperaturnya. Karena komponen-komponen ini dalam keadaan standarnya sudah berfase gas. Ya. Bukan fasenya liquid. Bukan fasenya liquid. Sudah berfase gas jadi. Jadi tidak perlu lagi ya. Pengubahan fase itu tidak perlu lagi pengubahan fase karena sudah fasenya gas. Hanya H2O saja yang secara normal atau standarnya di temperatur ruang itu fasenya liquid. Jadi untuk mempertahankan H2O tersebut di lingkungan itu tetap berfase gas, itu tetap berfase gas, dibutuhkan kandungan panas laten. Oke. Kita nomor 1 ya, nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan terakhir nomor 5 ya, nomor 5. 6. Jadi ada 6. Oh, 5 saja ya. 5 saja, 5. Nomor 6 itu pemanfaatan. Ya, kita pisahkan saja.
galor yang dimanfaatkan untuk steam, untuk membentuk steam, itu yang keenam. Nah, yang keenamnya itu. Jadi ada lima untuk aliran Q3 dan Q4 ada. Ada lima, ada lima, lima perhitungan. Lima PL3, 4, 5. Kamu sudah? Yang pertama, kita coba hitung hitting value dari reviews. Ya. Hitting value siapa? Ya. Reviews kan namo, namo, sebutan reviews. Komponennya apa? Jadi hitting value apa? Hitung value apa? Ada acara makan siang nggak kita bikin? Ya, ya, di tergantung setoran. Kata lagi, kami yang ngomong setoran lagi. Tenang, Pak. Bakal keluar 3 minggu. Ya, hitting value dari komponen apa? Karbon, Pak. Karbon, Pak. Dari kandungan karbon. Sekalian orang jelas. Ya. Artinya untuk memperoleh heating value karbon, ya, ya Q sama dengan berapa massa atau molnya, massa atau molnya, ya, dikalikan heating value karbon. Berapa massa atau mol dari karbon dikali heating value karbon. Ya. Nah, itulah perhitungan nomor 1. Berapa massa karbon? Diketahui dari perhitungan raca massa 2,67. Ya. Kemudian heating value karbon 14.550 BTU per pound. Kalian jangan terbiasa cek ini, cek Ogen ini. Ogen ini dianggapnya kamu tuh lah pinter galo. Tadi anggaplah pinter galo. Jangan cek Ogen nih. Main langsung-langsung dia tuh. Tidak level, Himen Blau itu tidak level. Tidak level. Jadi tulis pun, tulis BTU per pun. Tidak level, Himen Blau tidak level. Ini pas yang kira. Baru, apalagi budak ini. Ini dosen-dosen ini protes. Jangan pakai Hogan katanya. Malah disuruh buku yang buku yang ece-ece yang disuruh pakai. Ada, enggak level, enggak level. Nah, 38.850. Tidak, memang bagusnya tahu galau dari mana-mana. Jangan terpaksa sih kok. Kalau salah. Di batu bara ada materi batu bara ya. Itu memang ditulis ya? Itu. Ini gas ada solid pas bagian solid. Pak ini cak hatam nih dengan Hogan nih. Ini masih gas liquid nih liquid. Kita nyari yang solid.
Hafal Bapak isinya, Pak. Tahu, kau ragu kebun. Ya. Karbon. 14.000 BTU per pool. Nah, hafam ya. Cuman enggak hafal halaman, Mae. Isinya lah paham, Mae. Hafal. Iya, nah, ngelotok ya. Nah, ini bisa diperoleh juga kamu lihat di tabel delta HC. Delta HC. Tapi satuannya beda. Satuan di delta HC itu kilomol kalori kilokalori per mol. Kalau di tabel ini kan kilokalori per mol. Kalau ini enak, sudah jadi per pun. Ya, enak dipakai. Kalau ini konversi, dikonversi. Woi, Pak ini hafal nih, teko tabel we tahu satuannya enak. lah hatam ya. Enggak percaya kamu? Satuan tabel itu. Satuan tabel delta HC kilokalori per mol. Percaya enggak kamu? Tidak. Benar enggak? Dipa, kau buka buku enggak Dipa? Ada buku. Nah, coba tabel delta HC. Di termokemistri. Termokemistri. 20, 25. Berapa nilainya? Nilai yang karbon ya, Pak? Iya, berapa? Karbon. Ini bergantung. 9403, Pak. Berapa? 9403. 94,003. 03. Satuan? Tergantung berapa? Tergantung berapa? Di mana logam dia? Kilokalori per gram. Benar kan? Uji saya kan? Kilokalori per mol kan? Iya, Pak. Nak jadi BTU dikali berapa? Kali berapa? Di tabel itulah, di tabel. Ingin jadi BTU. 1.800. 1.800, Pak. Per pon mol. BTU per pon mol. Iya, Pak. Berapa jadinya hasilnya? Sembilan empat kosong tiga dikali 1.800 berapa? 169.254. 169.254. Iya, Pak. Ayo. BTU per Ponmol. Ponmol. Iya. Berapa BM-nya? BM karbon berapa? Berapa BM karbon? BM karbon berapa? Pun per pon mol.
Ya nak. Pon per pon mall. Coret. Coret. 169.254 dibagi 12 berapa?14.104,5. Ada beda ya? Nah, ini 14.495. Kalau ini 14.104. Ya. Sebenarnya sama saja. Ini nih kalau kamu konversikan dengan baik, ya. Ya sama hasil. Jadi boleh dipakai dua-duanya. Boleh pakai nilai HC. Boleh pakai nilai ini. Boleh. Ya, Om Dirti. Nanti kalau dia ada apa-apa pasti akan bergerak-gerak itu gara-gara itu. Jadi bukan susah nih ya, tapi soalnya kamu punya diam ya. Ini ya, apa yang dua yang dari ya? Dari untuk tanda tangannya kan? Oke. Kita lanjutkan. No. Rupa lagi ini. 14.510. Oh iya. Kalau carbon cook berapa di buku? Carbon cook. Carbon cook. 96,630, Pak. Berapa? 96,630. 96,630. 63. Iya, Pak. Nah, kalau karbon biasa 96. Yang mana edisi APR 1? 94,30. Nah, ini nih carbon cook ini nih. Carbon cook. Ya. 96,63 yang dipakai, ya. Carbon cook. 96,63 ya, benar ya? Benar, Pak. Dikali 1.800 dibagi 12, berapa? 14.495. Siapa yang ngaji ini? Yo, sama dengan yang tadi. Tapi ngapo ini beda? Ini carbon cook ini ya. Ibu kasih dulu. Kenapa carbon cook? Karena ini dari hasil pembakaran terbentuk carbon cook. Tidak tepelok dia itu terbakar, tapi impuritisnya sudah banyak hilang. Impuritis dari karbon sudah banyak hilang akibat proses pembakaran. Ya. Alhasil nilai kalor dari carbon cook itu lebih tinggi. Nilai karbonnya itu lebih tinggi. Karbon yang sudah terolah, ya itulah karbon yang sudah terolah akibat proses pembakaran carbon cook. Kokas. Lebih murni. Ya. Nah, selanjutnya heating value stack gas. Komponen apa? Heating value stack gas nih komponennya apa? Ya. CO. Tahu nih kita
CO ya. Delta HCCO berapa? Delta HCCO. 4,410 kali 1800 dibagi 28. Foto tanda tangan yuk. Berapa? Tanda tangan. Ini tanda tangan. Kali 1800 bagi 28 berapa? Ini bukannya 67 ya? Iya. Kok 64 ya? Oh iya, 67 Pak. Nah iya. Ini konversinya nih. Nih. Konversinya ini. Ya. 67,41 atau 67.000 kilokalori per mol ya. 67.410 kilokalori per mol. Eh bukan kayak kilokalori, kalori ya, kalori per mol. Ya. Kalau 67, baru kilokalori kan, benar ya? Benar ya? Kalau berapa jenis? Itu konversinya. Kemudian jumlah mol CO di stake gas sudah diperoleh dari perhitungan. Ada pertanyaan? Tidak, saya lanjutkan. Selanjutnya, enthalpy reviews. Kalau heating value, pastilah harus kita cari nilai kalornya. Nilai kalor atau delta HC-nya. Ya. Harus kita peroleh dulu ini, data ini, kan? Nilai ini. Untuk perhitungan nomor 1 dan nomor 2. Ya. Untuk yang ketiga, enthalpy reviews. Ini sensibel. Sensibel. Yang harus kita peroleh datanya, yang pertama massa, yang kedua CP, yang ketiga temperatur. D2-nya. D2-nya yang kita cari. D-reference-nya 65. D-reference-nya 65. Massa dari reviews, itu dari perhitungan. Perhitungan ya. 21,2 ya. CP dari reviews, itu dari data. Data. Lihat saja tuh data soal. Ada itu CP-nya ya. CP reviews. Data soal. Ada enggak? Tidak. Saya ini malas nyekrol lagi, nyekrol pucuk ya. Ada. Coba lihat buku di data soal. Ilustrasi 4. Data soal ilustrasi 4. Ada enggak? CP 0,23. Ada. Ayo buka bukunya. Ada Pak. Oke. Temperaturnya ada situ. Berapa? Sama, 255. Iya, Pak, sama 255 derajat Fahrenheit. CP-nya dalam satuan apa CP-nya? Ada satuannya. RT. Yang ini kan ramai, kan?
ekonomi ya. Harusnya ya, harusnya satuannya ini. Itu. Harusnya satuannya ini. Harusnya satuannya. Kalau di soal apa satuannya? Soal. Kalau yang di ilustrasi 4 ini enggak ada satuannya, Pak. Enggak ada satuan. Enggak ada. Iya. Ada. Yang banyak-banyak itu orang tiba-tiba kan banyak foto-foto. Dosa, dosa itu. Kosong itu kan? Yo, dosa itu kan? Kalau pas foto ada kalau ya. Ini halaman 216 jadinya ya. Yang lampiran bukti ada kalau. Ada kalau ini nanti ada. Sertifikasi, Pak. Ya, yang C ada semua ya. Oh, yang poin 4 tuh. Yang kolom C, ketik lengkapan C cuma ada semua. Kompetensi ahli banding ke 2 tahun. Gak pasti. Gak usah. Lebih banyak. Ya. Kita belum. Ini mana? Yang C. Yang parah. Poin 4. Yang parah. Dia kan dari grafik ini diperoleh 0,23 tersebut ya. Tapi dalam satuan spesifik. Spesifik. Jadi kalau barangnya lagi pinjam. Spesifik ini tidak bersatuan ya. Tidak bersatuan spesifik ini. Arti spesifik itu misal CP komponen. CP komponen. Dibagi CP H2O. Itulah CP spesifik. CP spesifik tidak bersatuan. Jadi bagaimana cara memperolehnya? Nah, pening pala kamu cara memperolehnya. Oh, itu. 0,23. Temperatur 200. Temperatur berapa? Temperatur tadi 200. 255 derajat Fahrenheit. 255 Fahrenheit. Dijadikan Kelvin berapa? Fahrenheit. Jadi Kelvin. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Kandungan abu di dalam refus itu itu berapa persen kandungan abunya? Abunya berapa persen?
80-an ya? 80-an lah. Di komposisi reviews, lihat di data soal komposisi reviews. 87,4 Pak. 80? 7,4. 84. Abu, sekarang abu sendiri. Abu itu didominasi oleh apa komponennya? Iyalah komponen apa kalau abu? Mineral ya. Mineral. Bisa SI, bisa FE. Yang terikat bersama O2 atau oksigen. Yang paling banyak silika, silika di dalam abu itu. SiO2. SiO2. Kalau Fe, Fe2O3. O3. Nah, berarti Si. Ada Si di sini. Ini Si nih. SI. Nah, segitulah. 0,23 ada nembaknya kan? Itu disebabkan oleh dari komposisi, ya. Ini 0, kalau ini 0,22 itu, 0,22. Itu 83%, 83%. Sedangkan sisanya itu karbon kan, karbon. Karbon berapa CP-nya? CP karbon. Sudah sini. Ini ada sebenarnya ya. Ini ada sebenarnya. Ini misalnya Coke 15%. As. Nah, kalau ini Coke 30% as. Nah, kalau kita tadi 83 ya. Si asnya berarti ya sekitar 15%-an lah apa untuk cook-nya. Di temperatur 397 Kelvin. Ya di sinilah nih. Nah. 0,23 iyalah, benarlah. Ini grafiknya kan? Nih, grafiknya. Ya. Grafiknya ini kan. Kalau sudah apa? Bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Bisa juga secara komposisi. Berapa si Coke? Coke. Atau boleh grafit lah, grafit. Tak katik Coke ni aneh. Bisa pakai yang grafit, bisa. Grafit. Sekitar 0,26. 0,26. 26. Ini
Berapa persisnya ini? Karbon berapa persen? 17% ya atau 16%? Nah, kalikan saja ini 0,22 kali 83 berapa? 0,26 dikali 17% berapa? Totalnya. Ini kalau ingin mencari satu-satu ya, CP untuk satu-satu. Ini CP dari abu ya. Ini CP dari grafit itu ya, karbon, CP dari karbon. Rasiokan saja, atau bisa pakai pendekatan ini. Nih, grafik ini, hampir mirip dia nih. Cook 15%, cooknya itu 15%. Ya. 15%. Boleh pakai grafik itu. Terserah kalian. Kalau tidak ada data. Kebetulan di sini ada data. 0,23. Ya. Sebenarnya ini datanya ini, specific heat ini, itu berbasiskan CP air 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, itu didasarkan CP air 1 kalori per gram derajat Celcius. Tapi kalau ingin dikonversi menjadi BTU, itu sama menjadi 1 BTU per kun derajat Fahrenheit. Sama nilainya, cobalah konversikan. Kalori jadi BTU, gram menjadi pun, Celsius jadi Fahrenheit. Sama nilainya sama. Artinya ini juga bisa dipakai untuk satuan BTU per pun derajat Fahrenheit. Satu juga per satu jadinya kan, CpH2O-nya. CpH2O-nya 1. Itu. Oke. Enggak jadilah dulu dah. Oke, kamu udah nyerap lagi ini. Kening malah sudah agak. Aku masih mampu nyerap. Dah. Terima kasih atas waktunya. Anak Jumatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.